Oi, sahabat. Nah, sekarang kita sudah lengkap nih ya. Di samping saya, di samping Pak Toto, ini ada manajemen dari Resto Koya. Nah, tadi saya kan sudah coba bertanya-tanya ya. Mungkin para sahabat sendiri juga tadi sudah mendengar bahwa saya tuh tadi disajikan makanan oleh Pak Toto ini sangat luar biasa sekali ya. Taste-nya itu sangat aneh sekali nih. Saya pikir ini adalah makanan hotel gitu ya. Nah, tadi Pak Toto cerita bahwa wow, chef-nya juga sangat luar biasa nih. Di sini Pak Toto, mungkin saya bisa diperkenalkan Pak dengan manajemen Bapak. Iya, mungkin kami dari Resto Koya, kita kebetulan saya dibantu oleh saudara Rizky sebagai manajer di sini. Malam, Pak. Dan alhamdulillah juga saya dibantu oleh chef Pak Teddy. Oh, Pak Teddy ya. Malam, Pak Teddy. Lumayan sudah malang melintang di dalam bidang ya, Pak ya. Sangat luar biasa Pak Teddy ya. Jadi tadi saya tanya nih ke Pak Toto. Pak Toto, tadi saya kan dikasih apa sableng ya, Pak ya. Iya, sableng. Tadi saya ada apa? Ada bumbu itu, Pak. Ada bumbu yang saya makan itu ada beda, ada rasa beda gitu. Selain di situ kan ada cabai, saya. Ada cabai-cabai itu apa, Pak? Pak Teddy itu. Iya. Kita bikinnya ya mendadak ya sambalnya jadi fresh. Ya fresh ya, Pak. Itu apa cabai? Hanya cabai saja itu, Pak Teddy? Ya ada bumbu-bumbu yang diracik ya, Pak ya. Ya memang agak enggak situ tadi saya sempat, tapi nggak pedas, Pak, nggak pedas gitu. Saya rasa ini apa sih, makanya tadi ke Pak Toto tuh, Pak Toto apa gitu ya, coba aneh nih gitu. Nah, selain tadi mengenai menu-menu itu ya, Pak Teddy ya, ada mungkin menu andalan untuk Koya di sini yang bisa disampaikan nih kepada para sahabat kita? Ya, kalau untuk Sundanese sih banyak ya, ada ayam geprek, ayam kremes. Kremes ya. Nah, kalau untuk orientalnya mungkin sapo tahu. Sapo tahu, wah luar biasa tadi sapo tahunya. Brokolinya. Brokolinya itu saya sangat senang tuh sayuran. Kalau untuk westernnya kita ada tenderloin, siloinnya, spaghetti. Ada untuk bento-bentonya Japanese-nya kita ada paket-paket bento. Ada bento ya. Terus ramen juga ya, Pak ya? Iya. Oh, ramen sangat luar biasa. Itu kita sekali. Juga ada spesialis ramennya, buat tom yum-nya. Wah. Nah, Pak Toto, ini chef-nya sangat luar biasa nih, Pak. Bapak kenal di mana nih, Pak? Iya. Ya alhamdulillah, mungkin ini kalau saya bilang bukan tadi seperti dibahas, bukan kebetulan. Memang kita sudah dipertemukan jodoh. Jodoh ya. Ya. Ya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ya, kita alhamdulillah sudah match gitu. Mungkin kedepannya banyak juga program-program yang kita akan coba kerjasama. Mungkin seperti yang Bapak bilang, target tahun datang ya, kita harus. Nah, makanya nih Pak Teddy, jadi Pak Toto tadi itu punya target, Pak, tahun ini Pak Teddy itu, jadi ini kan salah satu tahun berarti ke tahun ke depan ya, tuh berarti sekarang bulan Mei tahun 2019 Pak Toto ini punya target dia harus punya 3 restoran. Ya, amin. Jadi bisa mendukung kan? Bisa. Itu. Nah, sekarang saya coba ke Kiki nih. Kiki, iya, kira-kira ada program apa nih ya untuk para ini kan untuk customer ya yang datang ke sini. Saya lihat di sini kebanyakan kan kita alakat ya. Alakat ya. Nah, kalau untuk misalkan grup itu masih alakat atau apa? Kalau grup itu kita bisa tonjolin dari menunya, bisa dari paket gitu ya, Pak ya. Kebanyakan ada yang paket, yang alakat itu tergantung orangnya, tapi yang kita unggulin itu dari alakatnya, Pak, gitu. Alakatnya ya. Iya, memang sangat luar biasa ya, sih alakatnya. Alakatnya kita yang jual terusnya. Alhamdulillah kebanyakannya di sini pesennya alakat gitu. Alakat ya.
Terus juga mengenai kru gimana kira-kira? Krunya sekarang udah alhamdulillah udah mulai kompak itu Pak, udah bisa ya diatur gitu. Iya. Oke, sangat luar biasa Pak Toto. Tadi saya udah bilang ke Pak Toto bahwa Pak Toto sekarang itu lagi naik kelas nih. gitu. Jadi dari Cafe Dumai sekarang punya resto, sangat luar biasa sekali ya. Nah, kira-kira mungkin dari Pak Teddy ada hal yang bisa disampaikan nih kepada para teman-teman kita ya yang ada di sana ya. Itulah nih, kita tuh ditayangkan di seluruh dunia Pak, karena kita masuk YouTube banyak sekali, hampir kita tuh followernya hampir sekitar 6.000-an ya, jadi sangat luar biasa Pak Toto. Jadi nanti resto Koya ini bisa lebih ini Pak. Nah, ini makanan yang diandalkan di Koya ini yang sangat diandalkan apa nih Pak? Yang sangat diandalkan ya ramen ya. Ramen ya, ramen. Itu volumenya cukup itu ya, iya. Volumenya cukup besar ya, yang ramen, yang pesan ramen di sini. Nah, terus tadi juga Pak Teddy, saya lihat Pak Toto juga saya coba ngeliatin mengenai apa tadi Pak, salad, grand salad. Grand salad gitu. Wah, itu sangat luar biasa tuh. Jadi mungkin yang untuk vegetarian ya, itu juga tidak ada hambatan ya Pak ya. Iya. Ya gitu. Nah, Pak Toto ini sangat luar biasa nih Pak. Jadi pertemuan saya dengan Pak Toto ini, saya perkenalkan dengan manajemennya nih, dengan chefnya juga nih. Iya. Mudah-mudahan ya Pak, cita-cita Pak Toto ini bisa tercapai. Amin. Satu tahun ini bisa 3 resto nih Pak. Oke Pak, gitu. Oke, para sahabat, itu saja pertemuan saya dengan Pak Toto di resto Koya ini, dan mudah-mudahan cita-cita Pak Toto ini bisa terlaksana sehingga kita bisa juga bersilaturahmi dengan teman-teman yang ada di sana ya. Oke para sahabat, untuk itu saya undur diri, dan Pak Toto serta Kiki terus Pak Budi ya, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Terima kasih.